Alhamdulillah, bulan puasa datang lagi. Waktu nek bersih-bersih diri, bersih-bersih hati, tetap semangat jalani hari, meski kadang cobaan. Tahan napas panjang, sabar, tenang, masih ada. Kadang enteng, kadang menantang. Namanya puasa, dihadapi weh dengan tenang. Biar ibadahnya tetap khusyuk dan senang. Karena hari kemenangan pasti akan datang. Bisa diceritakan Mbak, ini ide awalnya gimana Mbak bikin olahan ini? Ini tentunya olahan ikan semua ya, jadi awalnya itu catering. Sekitar berdiri sekitar 6 tahun. Terus baru 3 tahun ini udah berubah jadi CV. Udah berbeda semua. Jadi produknya ada yang kering, ada yang biasa juga. Ini biasanya kan isiannya abon sapi. Ini kami kreasikan isinya abon ikan. Bisa ikan tongkol atau gimana? Kenapa memilih ikan, Mbak? Dulu itu ceritanya anaknya ownernya ini itu nggak suka ikan. Berawal dari situ. Kalau makan ikan tuh takut. Terus dikreasikan dibuat abon kan. Bentuknya udah beda kan. Nah, dari awal situ terus berkembang buat bakso, buat nugget. Terus ada mangut juga, ada kerupuk. Dari awalnya dari situ. Ini nama kembarnya ini memang punya anak kembar. Mengenai lebaran ini Mbak, menjelang lebaran ini pemasaran udah sampai mana aja, Mbak? Jawa Tengah, masih Jawa Tengah. Ini kurang Jawa Tengah ya. Untuk harganya sendiri, Mbak? Untuk harganya sendiri ada harga end user sama reseller. Kalau dari Mbak ya? Per satu toples misalnya? Kalau ini satu toples 30. Kalau reseller itu 27.500 untuk pembelian minimal 10. Cara bikinnya sulit apa enggak, Mbak? Enggak sih. Itu bahan-bahan dari lokal semua ya? Lokal semua.